Wali Kota Jambi Syarif Fasah hadiri rapat paripurna istimewa HUT Pemerintah Kota Jambi ke-77 dan hari jadi Tanah Pilih Pusako Betua Kota Jambi ke-622 tahun. Senin 29 Mei 2023, Wali Kota Jambi Syarif Fasah hadiri rapat paripurna istimewa HUT Pemerintah Kota Jambi ke-77 dan hari jadi Tanah Pilih Pusako Betua Kota Jambi ke-622 tahun. Yang turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, seluruh pejabat daerah Provinsi Jambi, dan juga dihadiri Wali Kota Singapura. Dalam sambutannya, Fasah mengatakan, dalam satu dekade atau dua periode kepemimpinan, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajaran pemerintahan menjadikan kebersamaan sebagai modal strategis dalam menapaki kemajuan untuk mewujudkan Kota Jambi terkini. Selain itu, dalam momentum pemulihan ekonomi yang dilakukan hampir 2 tahun, dapat dirasakan bahwa perekonomian daerah jauh lebih baik. Berbagai strategi, kebijakan, dan program telah dilakukan guna memulihkan kembali perekonomian yang terkontraksi selama masa pandemi COVID-19 yang lalu. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.